Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam channel The Frugal Campers. Kali ini, kami ke utara Semenanjung lagi. Camping dalam kampung pula. Jom tengok pengalaman kami camping di sana. Dark is the night. We got lost. Boleh kejap ke mana ni? Kejap kereta. Kita silap parking kan? Haa, parking kan tak nak orang lain. Sekarang kita orang tengah nak buat parking. Tapi dah dapat pas. Tu dia pas dia. So senang nak keluar masuk. Sekarang kita tengah tukar parking, nak load barang. Ini kita punya guide. Okay, dah nak sampai ke campsite. Kampung Agong terletak di Penaga Pulau Pinang. Ianya merupakan taman agro yang berkonsepkan Kampung Melayu Lama. Tempat ni memang terkenal dengan sarang burung tempua viral. Nak tahu macam mana rupanya? Kenalah tengok video ni sampai habis, okay? Halo, Assalamualaikum semua. Okay, welcome back The Frugal Campers punya channel. Kali ini kami dekat Kampung Agong. Inilah suasana dia. Kali ini kami camping tarak sungai, tarak laut, tarak bukit, terus kampung je. Ini betul-betul kampung suasana, tengok lah. Jerami ada, tadi kuda pun ada lalu. Nanti kita pusing-pusing. Kita orang lightweight je. Ni set up kita orang. Malam ni kita orang tak malam nak masak. So inilah penyelamat dia. Kita bawa semua ration-ration camping yang kering-kering. Jadi macam senang lah, tak jelah nak masak-masak. Patutnya kita nak makan luar, tapi macam letih. Tak nak agak pula nak keluar. So ni ada Brahim punya nasi putih. First thing, kalau pakai Brahim nasi putih ni, jangan lupa renyuk-renyuk kan. Last time terlupa renyuk-renyuk kan. Lepas tu macam kejung gila nasi. Nah, renyukkan yang ni. Cukup ke duk sebungkus orang? Cukup lah, nak makan minyak mana? Tak payah makan minyak kan? Ya, cakap biji dia gemuk. Tahu. Sini lah renyuk dia. Ni. Lauk malam ni, yang ni dari Cimdu ke? Ni kari ayam masaman dengan ayam tumis halia. So, which one? Yang ni boleh rendang naik panas. Kita buka lauk banyak-banyak, ada ke bekas dia? Kelakar kan? Dia pakai yang ni. Kita kan musafir. Kau dah ini ya. Bila. Oh, biji kan? Dua biji je. Boleh tunjuk sudip kita comel dia. Boleh dekat.
Nampak tu? Haa, gitu. Lazada mari. Ni bukan telur dadar. Ni telur bawang. Kita tengok dia boleh kalih ke tak boleh kalih. Tak logik lah nak boleh kalih. Ini telur dadar comot. Yang ni kari ayam masaman. Masaman. Okey, yang ni ayam tumis halia. Dua-dua ni semua brand Chimdu. Not bad, standard macam kari ayam dalam tin tu lah. Siapa pernah makan yang kari ayam dalam tin ni kan? Yours kan? Lebih kurang lah. Untuk kari ayam tumis halia tu. Tumis halia pula. Sedap. Tumis halia yang sedap. Okay, kita nak makan dulu. Nanti kita orang review jalan-jalan kat sini. Night walk. Bye. Macam biasa, kita buat night walk. Ajak jalan-jalan kawasan ni, tengok malam macam mana rupa kan. Kat sini yang ramai orang duk ambil-ambil gambar. Siang-siang penuh orang kat sini ni. Ada banyak pokok nyok. So, bila kacak kemah tu kena tengok atas tu ada pokok nyok ke tak. Bila tak pasal-pasal pokok nyok atas kepala. Dalam ni pun tapak kemah agak. Ni ada chalet eh. Tu chalet. Tu chalet ada tiga chalet. Tiga. Awa agak. Tu dah sampai get house lah. Jom kita balik. So basically ni lah campsite dia. Kalau korang suka, kalau ada anak, ni lagi safe lah. Tak payah pakai headlamp pun. Tu dia punya campfire. Tapi esok kita akan tunjuk lagi detail lah. Yang ni untuk nak tunjuk korang suasana malam, macam basically macam mana rupa dia. Terang. Cuma kita orang pilih tempat paling gelap dalam kawasan ni. Suka cari tempat gelap-gelap. Ni kat toilet tau. Cantik gila. Tandas lelaki. Ha, tandas perempuan kat belakang ni. Cantik. Awas telaga dalam. Ada telaga tau ni. Tu telaga. Ni shower. Toilet. Tu shower. Weh. Untuk level campsite ini level glamping ke? Mewah gila. Ini tandas. Tandas cangkung ah. Ni tandas cangkung. Bersih gila. Okey, dan satu lagi tandas. Ini bilik mandi. Bilik mandi kelah kau ya. Gitu cantiknya. Kalau korang nak selesa. Selesa sangat. Dia water heater. Ni Swiss water heater. Tu Swiss water heater. Ini antara kawasan paling paling gelap lah. Ini kira paling gelap lah ni. Esok kita orang akan bangun awal. Kita akan walk through awal sikit. Sebab Kampung Agung ni dia akan buka untuk public pukul 9 pagi. Ambil apa? Dia biasalah buat kerja. Okay, let's go Monday. Selamat pagi semua. Jom. Pagi ni kita nak pusing-pusing tengok apa ada dekat Kampung Agung ni. Macam mana yang kami boleh terpikir nak camping dekat dalam kampung ni. Kampung ni bukan biasa-biasa punya kampung lah. So tengok belah kiri ni. Sini ada tempat menarik lah. Sampaikan dia ada tulis, kawasan persendirian untuk sesi fotografi, sila buat pembayaran di kaunter homestay Kampung Agung. So kaunter dia dekat belah depan lah. Siapa yang nak buat photoshoot kat dalam ni, make sure buat payment kat dalam tu. Nampak sini.
Ada rumah art, jelapang padi, plot 4, homestay, Endoi, Buayan. Endoi maksudnya Buayan lah. Siapa tak tahu Endoi tu. Tandas, rumah warisan, outdoor pelamin, sunset view. Apa? Jom kita tengok. Sini ada frame gambar. Hei, mana kameraman aku? Jauh lah sikit. Dia start orang masuk dekat sini start pukul 9. So siapa yang camping kat sini ada time pukul 7 sampai pukul 9 tu untuk orang yang check in kat sini lah, senang cakap. Tu ada rumah. Macam-macam ada kat sini kan. Sarang burung. Ada tu apa, usa ke? Dia buat bentuk-bentuk jerami tu, dia buat bentuk-bentuk angsa-angsa, itik. Cepat. Tak sabar kau nak naik. Kau nak naik juga ke? Haa, meh. Naik pelan-pelan. View dari dalam sarang burung. Pusing-pusing tengok kawasan ni. Dia taman ni lepak-lepak mostly untuk orang ambil-ambil gambar lah. Redah-redah dengan family. Ini ada pondok. Tu ada pondok. Tu ada kebau. Wah. Inilah dia. Lagi kita bawa tempat dia punya taman tu. Yang tu dalam tu lagi ada macam-macam lah. So kalau korang stay dekat sini, disarankan pukul 8 ke 9 tu korang dah start photoshoot. Sebab masa tu public belum masuk lagi. Bila public dah start masuk, kena bergantung sikit lah. Sebab sini ramai juga orang. Okay, jom. Kita nak try pergi pusing belah sana pula. Tengok apa ada kat sana. Ni kita dah sampai dia punya macam main attraction dia. Nampak ada kuda. Sarang-sarang burung tu ada lagi lah. Pondok-pondok apa tu. Jom kita masuk. Okay, kalau kita perasan dekat sini almost banyak tempat dia sediakan first aid. Terus kat sini nak sewa basikal ada. Haa, yang ni orang panggil apa? Ini orang tak panggil beca. Ni orang panggil lancar. Engkau laksana bulan. Cerita apa? Cuba teka. Ramai kan? Ramai orang. Wah. 20 sen. Haa, nah. Sini ada macam-macam jual makan-makan. Tu ada jual makan-makan. Banyak lah semua ni. Keliling ni jual makan-makan. Tempat sewa basikal dia. Jom sini. Kopi Kampung Shake. Kopi Kampung. Kampung Teh. Kampung Agung. Tara, cewa dan. Sini receptionist. Kaunter informasi. Kalau kita nak tanya apa-apa ke pasal Kampung Agung ke apa ke, boleh tanya brother kita tu. Ada kat situ. Siapa tak cukup baju, boleh beli baju kat sini. Rasa kat sini, yes. Ada juga dia punya sejarah yang kita cari. Alright, latar belakang bermula pada tahun 1942. Perang Dunia Kedua tu.
Pengasas tanah mula menanam ladang kelapa yang dikelilingi oleh sawah sebaik saja berinovasi ke taman tema agro. Kampung Agung dibuka pada tahun 2019. Taman inilah di kawasan seluas 39 hektar. Kampung Agung dinamakan atas gelaran penduduk kampung yang menggelarkan pengasasnya sebagai Agung. So ini kedai-kedai lah semua ni. Di sini kedai-kedai I Love Kampung Agung. Ha, nampak tu, relax eh, dia ada kat bawah tu. So belah sana belah yang kita datang tadi tu lah. Okay, sekarang kita orang nampak tu, mamak tu gigi, mamak basikal. Weh, perangai weh. Nak tunjuk korang satu homestay memang cantik gila. Ni dia. Tu coconut shake. Oh, beli ke? Enam. Satu. Jom laju lagi kita pergi Kampung Agung. Ya, itu apa? Eh, kampung yogurt. Ni apa? Ini kopi. Kopi. Okey, nak teman? Ni coconut shake. Ya. Ayan, jom kita nak balik ke kemah. Gitu. Jalan kaki lah balik. Lepas dah kena hantar balik lah. Biar lah. Kena hantar balik lah. Okay, so berakhirlah trip kita orang ke di Kampung Agung kali ini. So, trip ni pendek je. Dua hari, satu malam. Tapi full dengan aktiviti. Since kita, kita sampai kan. Daripada kita orang sampai, kita orang pasang kemah, lepas tu kita orang ada pusing-pusing malam, jalan-jalan sikit apa semua kan. Semua korang dah tengok tu pun. Habislah. So hari ni kita orang nak keluar, nak check out dah. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe, okay? Okay. On sekali lah notification tu. Alright. Okay. See you in the next adventures. Bye. Assalamualaikum.